Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Konten kali ini Mang Dayat akan mengulas lagu yang pernah melegenda di tahun 1970-an, yaitu Pempek Lenjer. Suatu karya lagu yang rato-rato wong Palembang tahu. Lagu yang menceritakan jenis pempek yang diprediksi ialah pempek paling tua, yaitu Pempek Lenjer. Nah, lagu ini sekarang dirilis ulang yang lebih modern. Cak manon yang sebenarnya sejarah lagu ini, ngapo lagu ini dirilis ulang, dan apa bedanya lagu yang sekarang dengan yang lama? Kita akan berbincang dengan yang nyanyinya sama pembuatnya. Tapi sebelum kita berbincang, simak dulu lagu yang versi baru ini. Dan jangan lupa di subscribe channel Mang Dayat. Wong Palembang ada di pangku syariat dijunjung.
Macam Ice, kali ini Mang Dayat akan mengulas mengenai ada lagu yang sangat legendaris dari tahun 70-an itu sudah populer zaman itu, yaitu Pempek Lenjer. Yang nyanyi itu juga sudah banyak. Nah, kali ini lagu ini diaransemen ulang, yaitu diaransemen kembali oleh Tigo Kakando kita ini tadi. Jimmy Hutan Tropis. Jimmy Hutan Tropis itu yang Yang mengaransemen ulang. Nah, ini vokal-vokalnya. Ini vokal. Vokalnya yaitu Pak Pir, kemudian ada Kak Jarwo dan Kak Aligoi. Nah, kita coba cerita-cerita sebenarnya maknanya proses aransemen lagu ini. Nah, mungkin siapa dulu nih ceritain? Awalnya ide dulu, Beh. Ide awal ngapo nak mengaransemen lagu ini? Boleh, Kak Ali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Dayat sudah memberi kesempatan kami bertiga. untuk ngobrol di channel budayanya Mang Dayat. Jarang-jarang, men. Ini momen silaturahmi. Momen silaturahmi. Masih suasana lebaran. Iya. Prosesnya ini sebenarnya pertama kita menghargai karya cipta dari seniman besar Kota Palembang, S. Tarno. Itu pencipta lagu Pempek Lenjer ini. Kedua, kita ini selalu senang dengan lagu-lagu wong. Oh iya, benar. Senam dengan pakai lagu-lagu daerah timur terus. Tapi sementara lagu-lagu kita ini banyak, tapi tinggal kan aransemen lain. Ini lagunya sudah diaransemen oleh Jimmy Hutan Tropis. Awal-awal itu kok idak-idak dugo-dugo juga. Ngapo lagu itu apa pacak kami nyanyi bertiga. Lucu ceritanya. Dadakan. Nah, tapi berangkat dari situ sebenarnya. Penghargaan terhadap Estarno, kedua senam, ketiga itu kan Pempek ini kan lagi digadang-gadang. Nah, kita selaku masyarakat Palembang khususnya Sumatera Selatan umumnya itu sangat mendukung Pempek ini jadi warisan budaya tak benda di UNESCO. Untuk Indonesia sudah kan? Kemarin sempat diajuin kan? Ah iya. Berhasil kan? Tapi kita dengan ini mudah-mudahan juga ini kan mensupport untuk mendapatkan itu. Ya, betul. Nah, selain nah, yang dadaan tadi mungkin Pak Pin Jarwo cerita ngapo jadi main. Jadi awal-awalnya lagu ini di aransemen ulang pikiran utamanya adalah menghargai dari karya cipta. Pencipta itu tadi, kemudian ada kekhawatiran lagu-lagu senam tadi, dan yang ketiga kita untuk mengangkat Pempek itu lagi. Nah, coba Pak Pir, siapa dong yang proses atau terjadinya tadi? Akhirnya jadi bertiga nyanyi. Jadi bertiga nih. Jadi siapa yang tidak kenal dengan Jimmy Hutan Tropis atau Jimmy Darbian, salah seorang arranger di Kota Palembang yang sering mengaransemen lagu-lagu dari musisi-musisi Palembang. Jadi kebetulan kami mampir ke studio dia itu. Kita bertiga. Jadi mampir di sana. Kak, ini yang lagu ini, lagu Pempek Lenjer yang ramai yang ngebeat, bagus untuk senam ini. Ini kita cari penyanyinya. Jadi kata Ali, kami bertiga, baik nyanyi kan. Lagi take vokal. Saat itu langsung take vokal. Begitulah nyanyi yo. Jadilah lagu itu lagu Pempek Lenjer yang sudah lama kita kenal di Sumatera Selatan, bahkan di Indonesia orang mengenal lagu Pempek Lenjer yang diciptakan oleh Estarno. Kami rekaman, kemudian tindak lanjutnya kami pengen buat video klip. Nah, itu unik pula video klipnya. Antipatomin segala macam. Jadi kita diskusi, kita kemas video klip ini untuk apa yang sedikit mengarahkan kepada video yang apa komedi begitu. Iya. Komedi yang lucu-lucu begitu. Nah, kira-kira. Oke, nah
Karena kalau pada saat proses pembuatannya dewek itu cak mana suasana? Caknya siru. Nyarwo gitu. Kalau Jadi kalau suasananya itu ya apa? Riang lah, enak gembira. Di mana lokasi syutingnya? Lokasinya di sinilah. Oh, di sini di rumah kediaman Pak Pi. Ada berapa kali kesalahan, ada keliruan. Jadi singkatnya diulang sampai bakul pempek itu nyampak. Iya, mesti nyampak. Pelamporan pempek itu. Jadi dicuci lagi pempek. Dicuci, direbus. Rebus lagi. Iya, rebus lagi, cuci lagi. Baru dimakan. Itu beli bakul ya, beli. Kita beli bakul tuh. Cuma nyari kita buat dewek. Kan ada videonya. Ada video yang buat pempek ya, rumahku buat pempek ya. Siapa be yang pendukung itu kan ada yang Pak Tommy cak dua kubu cak cerita gitu ya. Itu dari sanggar bening. Ya sanggar bening sama Bongrot. Iya, kelompok pantomim itu. Pantomimnya itu kan ada makna dak itu pantomim itu artinya apa ya? Jadi pantomim itu ya ada arti tuh dengan gaya dia, dengan ini dia, gerakan dia itu kan seakan-akan mereka itu berebut pempek. Ada dua kubu awalnya itu kan, sehingga terjadilah cak ribut. Iya, akal-akal itu nyampa kan. Jadi sehingga juga ya jarang terjadi yang itu kan. Jadi memang nancing kakak seolah-olah bahwa pempek ini memang makanan yang diperebut sih. Iya, ceritanya tuh. Iya. Jadi rata-rata berarti makan pempek habis cucian kalau itu. Iya. Cucian kalau itu. Itu termasuk kami makan. Karena kan lagu pempek ini kan memang sudah lama jarang dinyanyiku. Apalagi kaum muda sekarang ini yang baru-baru ini, ya kemungkinan mereka belum mengenal, belum tahu. Dia tahu ada lagu pempek lenjer, tapi mereka belum mengenal. Oh, mano lagunya pempek lenjer ini. Itu kalau di dalam kategori genrenya apa jadinya tuh? Lebih itu apa untuk senam dia bisa. Jadi genre itu apa? Karena aku selalu dengan Jimmy di aransemen itu. Tadinya kan lagunya kan memang lemak didengar, tapi dibuat berjoget kurang. Nah di prakteknya kemarin ini kan lagu waktu ada acara kesultanan didengarkan dengan ibu-ibu senam jantung sehat. Napa lemak tuh? Aku pasin berjoget. Senam. Iya. Nah, berangkat dari itu tadi lah, Mang Mendayat. Ngapo wong lain bisa, kita tidak bisa. Itu jadi, harusnya sebaiknya, sebagusnya, kita itu kan ada budaya senam, bukan budaya, kebiasaan senam ya, kan dikata-kata. Alat kebaiknya di aransemen lagu-lagu kita plembang. Lagu kita plembang. Jangan pakai lagu wong dulu. Jangan pakai lagu luar. Jadi, omongan ini pionernya. Pionir untuk senam lagu-lagu plembang tadi. Pembuatannya itu dewek itu dalam sehari itu selesai. Kemarin itu dari dua kali. Pertama ini di depan lorong di jalan itu yang jalan jualan betul. Yang di kerubuti budak-budak kecil di depan situ. Nah, dua minggu kemudian baru lokasi di sini. Itu kan ada tuyak-tuyak papir pempek itu memang dari awal rekaman itu apa namanya? Iya, spontan we waktu tik vokal, spontan we itu. Oh. Bayar apa makan limo? Limo atau tiga? Karung nembak. Akarung nembak. Akarung nembak. Uniknya ngapa ngingetin juga kita yang muda-muda ya, yang malam kan banyak ceritanya itu. Cuma walaupun itu terjadi, belum ada mamang pempek bangko dan itu. Iya. Paling ngaruh pala. Jadi macam bicak dicari yang originalnya ada di channel apa, Pempek Kriting ya? Pempek Kriting. Di original Pempek Kriting itu bisa di download kalau untuk pakai senam tadi. Ya, bahkan sudah dibuat juga versi karaoke ya? Sudah. Versi karaoke-nya. Nah, ini adalah salah satu pionir lah untuk lagu-lagu beat tapi itu Palembang.
Jadi Mace Bica bisa pakai itu dan populer lah lagu Kita Pempek Palembang ini. Mudah-mudahan kalau ini populer, makin banyak seniman-seniman kedepannya yang semangat yo untuk mengaransemen ulang ataupun menciptakan lagu Kita Palembang ini tadi. Tapi dengan syarat ini, karena ini kan karya cipta. Ya. Karya cipta. Nah, kami kami sudah buat video klip nih. Kami belum berani launching, lalu belum ini apa minta izin ke keluarga. Akhirnya kami datang ke keluarganya untuk minta izin. Alhamdulillah keluarganya nyambut baik, apalagi ini untuk apa aransemen baru, untuk senam, untuk mendukung pempek jadi warisan budaya benda tadi. Nah, setelah mendapat izin barulah kami launching itu. Dua hari kemudian apa tidak salah itu kami launching itu setelah mendapatkan izin. Tapi royalti tetap kakek balik kalau dapat ya. Kalau ada masuk ya. Kalau masuk ya tetap balik ke keluarga. Sekarang yang nonton sudah 2000. Apalagi ini Mang Dayan ini. Mudah-mudahan. Tambah meletup. Amin amin. Jadi jangan lupa kunjungi ke channel Pepek Kriting. Pepek Kriting judulnya Pepek Lenjer tuh lah kan. Pepek Lenjer. Ada sih kok, ada sih kok. Jadi kalau lagu-lagu dari Indonesia Timur bisa terkenal sampai ke Kito, Palembang sini. Iya. Nah sekarang sudah saatnya lagu-lagu Kito terkenal sampai di sana. Nah dan di balik arah. Ya, nah dan ini bisa terwujud kalau masyarakat didukung. Mendukung. Nah jadi jangan lupa download ya untuk dicek. Ada tambahan kandung-kandung? Cukup. Gak jauh ada tambahan? Jadilah. Tidak mungkin ini ada tambahan lagi untuk senam itu. Mungkin Pak Pir lu kok ngomong ke guru seninya sudah membuat ke gerakan-gerakan itu, gerakan-gerakan. Ada di videonya ada? Belum. Tapi itu akan dibuat oleh Pak Pir. Nah, itu tambahannya, sudah ada gerakan senam yang dibuat oleh guru SMA Negeri 6. Oke, artinya berarti ada lanjutannya Bang Cewice. Oke. Ada lanjutannya gerakan-gerakan senamnya itu tadi. Senam pempek lanjut. Benar-benar. Mudah-mudahan senam ini kaget masuk ke kantor-kantor, iya, sekolah-sekolah. Yuk, kapan kantor-kantor? Awak Bang Palembang lagu memilih. Enggak akan dia. Jadi gua ke sekolah-sekolah. Iya. Kita kenal ke kan dengan benar. Ya, senam pempek lanjut. Sudah senam makan pempeknya. Dan mungkin kayak juga ada lagu-lagu untuk lanjutannya. Nah, pempek lecer itu. Betul. Apa tadi kalau masyarakat banyak dukung kan makin semangat untuk memproduksi lagi, produksi lagi. Kan maskotnya Palembang. Nah, Mace Bice, itulah diskusi kami tentang mengaransemen ulang pempek lecer tadi, lagu pempek lecer. Mudah-mudahan ini bisa menambah kasanah pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada salah-salah kata, baik dari narasi ataupun video, kami memohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan si kopat cagelengen, Mance Bice jangan lalu lupa ngawak balik oleh olehnya, pempek lenjer sama cukonyo kita makan bersama-sama, pempek lenjer sama cukonyo kita makan bersama-sama.